Setelah kita kemarin upgrade ruangan teman-teman, yang di mana ruangannya itu ada di sebelah kiri kita, sekarang kita tinggal menukin ruangan itu teman-teman ya. Dan kemarin juga aku bilang mau bikin jalannya itu di pinggir. Kalau ini kan jalannya di tengah nih, tuh di tengah kan. Aku pengen bikin jalannya di pinggir, sedangkan warnet dan supermarketnya itu di tengah teman-teman ya. Tapi ada masalah lain guys. Apa masalahnya? Yang masalahnya adalah waktu aku grading itu secara tidak sadar antrian di kasir ini itu ada sekitar 60 antrian guys ya. Jadi kasir kita itu udah apa istilahnya overload teman-teman ya. Jadi kita akan ngisi ruangan yang di sebelah sana. Tapi sebelum itu kasirnya akan aku pindah ke sini guys ya. Seperti apa kelanjutannya langsung aja kita lanjutkan game yang judulnya adalah Internet Cafe dan Supermarket Simulator tahun 2024 guys ya. Yuk. Ini aku nggak tahu suaranya pas atau enggak teman-teman, kita pakai 7 dB. Berarti tokonya kita tutup dulu sementara guys. Karena kan kalau misalkan kita jualan itu nggak bisa mindahin. Terus juga kasirnya kita dismiss dulu. Sebentar, ini billnya ini teman-teman 2000. Kita bayarin dulu. Aku udah grading sampai 181.000 teman-teman ya. Yuk, berarti ini kita pindah sini, tapi yang di sini kita harus kosongin dulu, guys. Kalian paham nggak? Nah, ini dulu, teman-teman. Baru nanti kita bisa pindah kasirnya ke situ sekaligus kita beli kasir baru, teman-teman. Biar kasirnya 2 atau 3 gitu lah. Kalau bisa sih semuanya di sini, guys. Ya, kasirnya semuanya di sini, cuy. Yuk, kita pindahin semuanya ke sana. Sehingga loh apa nih, oh kepencet ya, kepencet, sorry guys, nanti muncul sendiri teman-teman. Nah yuk kita pindahin semuanya bro, cek harusnya sih bener ya, harusnya bener guys suaranya guys. Kalau gedein maaf ya, habis main game lainnya soalnya guys, habis main game yang judulnya adalah Baisu, game 9 giga. Tapi entah kenapa tiba-tiba menjadi sangat berat ya adik-adiknya Winda Basudara. Cek. Nah ini kan udah, ini tinggal sebentar, ini aku taruh sini dulu deh sementara. Nah ini itu kita taruhnya gimana ya? Kayak gini kah? Atau kayak gini cuy? Enggak dong, kayak gini dong. Nah kayak gimana guys ya? Kayak gini. Kayak gini kah? Oh, kayak gini mungkin ya, kayak gini mungkin ya. Mungkin kayak gini guys ya. Aduh, gimana ya? Kayak gini. Coba sebentar deh, sebentar. Kita beli satu lagi aja deh. Kita beli satu lagi teman-teman yang bukan ke sini, bro. Kita beli satu lagi untuk cash register atau dua lagi mungkin ya. Sebentar kita cek dulu kasir 1, 2 dan 3. Oh iya, berarti kita punya 3 kasir teman-teman ya. Berarti kita beli dua lagi. Set. Nah. Yuk kita buka dulu sebentar karena kita mau masukin barang, guys. Kita taruhnya kayak gini aja teman-teman ya. Perlu ditutup nggak guys? Perlu ditutup nggak teman-teman? Kayak apa ya? Aku bingung loh guys, gimana? Mau kayak gini? Mau kayak gini atau kayak gini ya? Bingung banget guys. Gini aja kali ya. Tapi sini terlalu longgar. Iya, terlalu longgar, guys. Aduh, bingung juga, guys, ya. Nah, itu dia. Sebentar, aku... Atau... Iya, terlalu longgar, teman-teman. Terlalu longgar, guys. Yaudah, ini... Kita ambil dulu deh.
Wah, kita ngerombak semuanya, teman-teman. Jangan sampai episode ini cuma ngerombak, guys. Pokoknya gini, ini harus penuh ya, guys, ya. Ya, nggak penuh banget sih. Oke, sebentar. Ini segini cukup kali ya. Yap, segini cukup, teman-teman. I think cukup lah. Yap, kayak gini aja patokannya, guys. Yuk, kita pasang di sini lagi. Set, segini cukup. Kurang maju sih, kurang sih teman-teman ya. Kurang guys, kurang guys. Kurang sih. Toh kayak gini ya, kayak gini mungkin ya, kayak gini mungkin ya. Kayak gini guys. Ih, gimana ya? Anjir, susah banget, coy. Oh, iya, kayak gitu aja kali ya. Kayak gitu aja kali ya, guys, ya. Kayak gini, coy. Iya, coy. Bener, coy. Bener, coy. Bener, coy. Kayak gini aja kali ya. Nah, udah kayak gini aja kali ya. Nah, iya, udah kayak gini aja, guys. Nah, sip. Ini taruh sini, teman-teman. Untuk mempercantik kasir kita, guys, ya. Nah, ini kita taruh tengah. Setuju nggak, guys? Kayak gini. Anjir, selaranya jelek banget, coy. Selaranya jelek banget, guys. Kayak gini. Iya, mau kayak gini. Mau kayak gini, guys. Mau kayak gini kali ya. Yaudah, nggak apa-apa lah. Gini aja lah. Kayak gini aja, guys, ya. Yuk, berarti kita sewa 1, 2, 3 kasir, guys, ya. 3 kasir, teman-teman, yuk. Kita sewa 3 kasir, 1, 2, dan 3. Semuanya sudah di sini. Nah, sekarang tinggal sini terlalu kosong, ya. Iya, terlalu kosong, teman-teman. Oh, atau isi yang ini aja, ya. Isi yang ini aja mungkin, ya. Nah, coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau misalkan di sini kita isi kayak gini. Anjir, min satu selera, coy. Min satu outlet, guys. Kayak gini, jelek banget, anjir. Atau kulkas, kulkasnya aja mungkin ya. Iya, kulkasnya aja, guys. Kulkasnya aja, guys. Sebentar, ini taruh dulu. Kulkasnya aku ambil, teman-teman. Untuk kit, aduh, hancur. Hancur, guys. Nah, kayak gini kah? Kayak gini kah? Sebentar, adik-adik terkedik-kediknya Winda Basudara. Nah, kayak gini aja ya. Kayak gini aja, guys. Dadah. Aduh, ini hancur, guys. Nah, udah. Ini freezer kita taruh di sini juga, teman-teman. Biar nggak terlalu. Nah. Yuk, sekarang tinggal freezernya satu lagi, yang ini. Kita taruh di sini juga, guys. Sabar. Ketenangan adalah ilmunya, teman-teman. Nah, kayak gini setuju nggak, teman-teman? Setuju gak guys? Iya, daripada kosong banget, guys, ya. Daripada kosong banget, cuy. Yap. Aman sih, setauku aman sih, guys, ya. Tahu aku aman sih, teman-teman. Yap, gak apa-apa lah. Berarti kita udah bisa start jualan mungkin. Coba ya. Iya, coba kita start jualan dulu, teman-teman ya. Yuk, start jualan komputernya. Komputernya udah aku setting, berarti kita tinggal on 1 2 3. Oke, sekarang kita udah jualan, teman-teman. Coba. Penasaran sih. Atau kulkasnya pindah sini, guys? Atau kulkasnya pindah sini, teman-teman?
Iyalah udah nggak apa-apa lah ini. Sementara sini dulu guys ya. Nah udah. Berarti mau lihat semua ruangannya nggak guys? Jangan ding, nggak gini aja ding. Berarti sebentar aku beli skat dulu kali ya. Ini kita taruhin sana teman-teman. Sebentar aku agak bingung sih sebenarnya. Kita mau taruh sekat dulu kali ya. Biar gampang teman-teman. Berarti kita beli sekat 1, 2, 3, 4. Sebentar teman-teman, belum kebayang sih, sebentar ya. Sekat beli yang ini, 1, 2, 3, 4. Iya, beli 4 teman-teman, kayaknya kita udah punya sih. Nah iya, kita udah punya guys. Tuh, tapi sekat yang jelek ding. Iya, sekat yang jelek guys. Yap, itu sekat yang jelek teman-teman, jadi nggak usah lah. Kita beli yang baru aja guys, kita bukan orang. Sebentar, aku pengen minum dan makannya agak beda teman-teman. Yuk, kita self reward guys ya, kita beli pizza, mau nggak? Yuk, 1, 2, 3. Minumnya Coca-Cola mau? 1, 2, 3. 2 dong. Nah, sekarang tinggal live file you teman-teman ya. Nah, udah. Boros dikit nggak apa-apa teman-teman ya. Duit kita 173 cuy. Ini ngapa jatuhnya di sini bro? Nah, udah. Yuk, kita pasang partitionnya wall di sini, guys. Nah, jadi aku pengen bikin bikin jalannya tuh di samping gitu loh, guys. Ya. Kalian paham nggak? Wih. Apaan nih? Anjir, $1 sebentar, so. Nah, si pinter. By the way, kita cleanless-nya udah bisa 100% teman-teman ya. Karena kita ada pembantu coy, kita ada cleaner lah intinya. Jadi sampah yang di bawah tong sampah itu bisa kita ambil, guys. Nah, gini teman-teman. Maksud aku gini, guys, tapi ini terlalu ini ya. Terlalu sebentar salah sih, salahnya aku sih sebentar ya. Salahnya aku, guys. Di sini mungkin. Yap, boleh deh. Jebret. Wah, menceng cu. Menceng teman-teman. Menceng guys. Atau kayak tadi aja lah. Yaudah kayak tadi aja lah. Set ini ngikutin naik kali ya. Set. Nah, udah clear, bagus. Good, very nice. Sekarang tinggal ininya. Kita harus bisa ngikutin teman-teman. Kalau nggak bisa nanti. Nah, menceng. Pas. Oke, pas ya. Ini kita buang di sini dulu. Nah, sekarang coba kita taruh satu rak untuk patokan, teman-teman ya, untuk patokan cuy. Untuk patokan, teman-teman. Nah. Satu atau dua rak, cuy? Satu apa dua rak, teman-teman? Dua rak kali ya, dua rak coba. Dua rak. Dua rak untuk patokan. Nah, jadi setiap dua rak ini nanti kita akan skat lagi teman-teman. Mau nggak? Mau kayak gitu nggak guys? Yep, sepertinya sudah cocok teman-teman. Yuk, kita ambil skat yang di sini lagi teman-teman. Kita layout aja dulu kali ya episode kali ini ya, karena bakalan susah banget cuy. Oke, sebentar teman-teman, agak susah teman-teman. Set, oke, nice, sip lah, yuk. Kita ambil yang kedua. Ini siapa yang pilek teman-teman, siapa yang diserang pilek teman-teman? Kalian kebal nggak guys? Nah. Kayaknya, oh ini ya offset ya nih, tuh offset guys. Nah, udah, pas. Nah, kayak gini lagi so.
Kalau lihat jalannya tuh lewat pinggir, teman-teman. Gini loh. Nah, gini, guys. Oke, ini ada sampah, nggak apa-apa, biarin aja, teman-teman. Yuk, kita ambil ini untuk kita taruh di sini, teman-teman. Untuk layout lah. Untuk ngukur. Set 1. And then ini kita ambil. Jadi set 2. Nah, buat jalan. Belum lagi buat jalan, teman-teman. Iya, sini buat jalan harusnya ya, tuh. Set, nah gitu, guys. Set, nah gitu, teman-teman. Harusnya sih buat jalan. Atau sebentar, atau kayak gini ya, mungkin ya. Nah, kayak gini mungkin ya. Ya, kayak gini mungkin, guys, ya. Kayak gini mungkin, cuy. Nah, ini bisa buat jalan, teman-teman. Sip lah, yuk. Buat jalan atau buat kayak gini. Buat jalan atau buat kayak gini, cuy. Kita sekat atau kayak gini sekatnya, teman-teman. Nah, atau kayak gini sekatnya. Iya, kayak gini aja kali ya. Yaudah, yuk. Berarti kita bikin rak sebentar. Ini kan khusus buah-buahan, oke? Okay. Ini khusus kasir sih sebenarnya sih. Iya, ini khusus kasir, coy. Berarti kita ambil ini aja lah, buat di oper ke sini, teman-teman ya. Nah, buat oper sini, cuy. Khusus kulkas, oke? Okay. Khusus kulkas dan freezer itu di belakang, guys ya. Karena kalau kalian ke Indomaret, kalau atau kalian ke Alfamart, teman-teman, itu biasanya kulkasnya ditaruh belakang supaya apa? Supaya pengunjung kalau misalkan mau beli minuman itu ngelihat semuanya, guys ya. Paham nggak kalian, guys ya? Kan paham nggak, teman-teman? Oke, ini kulkas di sini, teman-teman. Ya, di sini harusnya rak sih. Oke. Sini kita ambil set, kita ambil rak yang di sini untuk dipindahkan ke sini rak makanan, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, set. Oh, kurang guys. Oh, nggak bisa teman-teman, nggak bisa, ini udah mentok, guys. Nah, udah nggak apa-apa. Ini kita semoga aja muat ya. Harusnya sih muat, guys. Tuh, nah kan teori spam klik, teman-teman ya. Terus kita butuh satu rak lagi di sini dan satu rak lagi di sini, teman-teman ya. Coba ini bisa nggak kayak gini? Kayak gini bisa nggak, cuy? Ah, sebentar. Kayak gimana ya? Aduh, sebentar, bingung guys. Bingung, teman-teman. Bingung cuy. Kayak gini. Bingung sih. Coba kita pasin dulu sini. Nah, udah kayak gini aja kali ya. Sama sini. Nah, gini, guys. Berang sini, ding. Sebentar ya, aku punya ide, guys. Kalian nggak paham nggak ya? Nah, ini kayak gini, segini. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini, guys. Nanti kita bikin 1, 2 lagi, teman-teman. 1, 2 dan rak 1 dan 2, guys. Coba, ini bisa nggak? Ini bisa nggak di sini? Ini bisa nggak, guys? Penasaran doang sih. Oh, bisa, cuy. Bisa, cuy. Bisa. Berarti kita perlu rak. Sebentar. Nah, teori spam klik. Oke, kemajuan, teman-teman. Kemajuan, guys, ya. Teori spam klik. Nah, berarti ini yang kecil 2, yang gede 2, teman-teman ya. Oke. Yang kecil 2, yang gede 2, guys. Yuk, kita beli rak yang kecil 2, yang gede 2. Rak ini kecil 2, 1 2, ini yang gede 2, 1 2. Nah, udah yang murah-murah ya, teman-teman ya. Kita lihat stok dulu. Stok, aduh, stoknya udah habis semua ya. Oh iya dong, stoknya udah habis semua dong. Udah, nggak apa-apa lah. Kita jual seadanya dulu, teman-teman ya.
Karena ini susah, coy. Cek, 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 cek. Nah, nah, ini yang kecil. Oke, kita ambil. Kita taruh di sini. Nah, kayak gini, guys. Kalian nggak paham ya? Nah, kayak gini, teman-teman. Ini kan asik loh, keren. Seperti supermarket pada umumnya, guys. Cek, cek. Sorry kalau suara kipas masuk ya. Suara kipas masuk, guys, ya. Aduh, ada orang lewat. Nah. Nah, sip. Nah, kayak gini loh, guys, loh. Nah. Anjir, ketutup ya. Gak apa lah, gak apa lah, gak apa lah, gak apa. Tidak sesuai ekspektasi sih, tapi gak apa-apa, guys. Nah, ini rak yang gede, cuy. Rak yang gede dan andalan kita, teman-teman. Nah, kita taruh di sini, guys. Nah, seperti ini, guys. Tapi sebentar, kok ini ada celah. Sebentar, teman-teman, biarkan aku berkonsentrasi. Nah, seperti ini, guys. Nah, seperti ini, teman-teman. Anjay, cakep nggak, cuy? Cakep nggak, cuy? Gila, bro. Yuk, satu lagi. Kita taruh di sini. Semoga aja sih muat ya. Muat sih, harusnya muat sih. Nah, sebentar, kita pakai ini aja lah. Nah, teori spam klik. Oke, sip. Oke, sip. Gila, GG banget nggak, cuy? GG banget nggak, cuy? Keren gak, guys? Keren gak, guys? Ini kok yang tidak sesuai ekspektasi, guys, ya. Agak gak sesuai ekspektasi, cuma gak apa-apa lah. Yuk, sebentar, sebentar, sebentar. Ini terlalu kosong sih. Gimana kalau kita beli ini satu lagi, guys? Taruh sini, teman-teman. Setuju gak? Setuju gak? Kalian setuju gak? Coba ya, beli itulah satu lagi ya. Beli yang ini satu lagi, teman-teman. Oke. Okay. Nah, terus kita nungguin itu datang barangnya, kita setting-setting tempat yang di sini dulu, teman-teman. Aduh, ini apa sih? Ini mah buat buah, cok. Iya, buat buah ya, sebentar ya. Udah nggak ada tempat lagi tuh. Iya, udah nggak ada tempat lagi, guys. Coba muat nggak? Muat nggak? Muat nggak? Muat nggak sih di sini sih? Muat nggak sih, guys? Gak muat, coy. Jelek, guys, ya, jelek, ya. Jelas gak? Jelek, cuy, jelek, cuy. Jelek, guys, ya, jelek, cuy. Tapi kalau sini jelek juga. Udah lah, gak apa-apa lah. Jelek gak apa, teman-teman. Yang namanya juga pengusaha magang, guys. Pengusaha yang usaha pertamanya itu langsung sukses, teman-teman, ya. Jarang loh pengusaha ada yang baru berusaha langsung sukses, ya. Jarang, guys. Biasanya bisnis apapun pertama kali itu gagal, teman-teman, ya. Biasanya, guys. Oke, kita ikut yang ini aja. Ini kurang mundur sih. Aduh, bu manager lewat. Oh, enggak. Kirain mau ngancurin loh. Nah, seperti ini, teman-teman. Tinggal ngecat, teman-teman, ya, sama mau sih di, mau diisi kulkas nggak, guys, ini, guys? Iya, yeah, mau diisi kulkas nggak, teman-teman? Mau diisi kulkas nggak? Ini freezer, khusus freezer yang kecil. Kalau ini khusus kulkas, guys, mau nggak? Mau nggak, teman-teman? Mau nggak? Nah, kayak gini, guys. Mau nggak, teman-teman? Mau nggak? Mau nggak ini full kulkas, guys? Nah, kayak gini, guys. Sampai sana full kulkas, guys. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kayak gitu aja boleh deh. Yuk, 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 yuk. Kita pasang ini di sini, teman-teman. Ini aku
tentuin buat freezer, khusus buat area freezer teman-teman ya. Walaupun isinya cuma 2 sih, nggak apa-apa, kita fair aja teman-teman ya. Semuanya kita kasih. Sebentar, ini bisa satu lagi nggak ya? Nah sebentar teman-teman, ini bisa satu lagi nggak? Oh bisa, 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 bisa. Yuk, berarti kita beli freezer. Berapa lagi ya? 1. Gimana, gimana, gimana kalau kita beli 2 freezer dulu guys. Coba, coba, coba. Beli 2 freezer. Coba deh, beli 2 freezer teman-teman ya. Beli 2 freezer dan... freezer ini 1, 2 dan ininya 1, 2, 3, 4. Nah, bodo amat lah, whatever man. Oh ya, kita juga belum kulak ya guys ya. Oh iya, udah berhabis loh tuh. Ih gila, keren banget coy. Oke 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 oke. Ini kita ini dulu deh. Mipil yuk, mipil yuk, mipil yuk. Ini kita kasih barang-barang. Barang-barang, barang-barang yang nggak laku. Ini Rainbow Candy, kan masih ini ya, 300 ya. Nih, terus ini, gak, ini pembersih dong. Nggak mungkin makanan dong, ini pembersih guys. T-box, nope. Yap, aku rasa ini sih. Habis itu breakfast oat milk, oke okay. Ini belum dijual malah tuh. Kita kasih harga 7 dolar. No, no, 8 dolar, nah. And then box potato mushy ini. Oke, ini belum ada teman-teman. Terus breakfast oatmeal juga. Oke, ini belum bisa di, belum pernah dijual. Oke, no no 10 dolar dong. Nah, terus yang belum pernah dijual lagi adalah premium beer udah di depan harusnya ya. Cuma kita taruh aja di sini deh. Premium beer, beer ada di depan. Cuma kita taruh aja deh, enggak apa-apa deh. Terus beer on tap, aku lupa inget, kayaknya ada sih. Kayaknya ada sih. Hah? Apa sih? Nggak tahu. Ini ada di depan. Ini kan pembersih, bukan di sini tempatnya. Ini pembersih, kayaknya gue nggak tahu. Nah, ini makanan, guys. Nah, kan belum pernah dijual. Yuk, no, kita jual 11 dolar. Kita untungnya 5 dolar semua, teman-teman ya. Terus ini Latte Candy belum pernah kita jual. Oh udah pernah. Ini belum pernah kita jual. Oh udah pernah teman-teman. Yuk terakhir hard cover ya. Terakhir hard cover potato teman-teman ya. Oke okay, sebentar hard cover. Nah ini. Ini breakfast oatmeal set. Oke okay, premium beer udah pernah ada. Ini oke okay, gak apa-apa deh. Pastry belum ada kayaknya. Terus wine ada di depan. Cuman nggak apa-apa deh, kita taruh sini deh. Nah, ini yang terakhir adalah barang-barang rumahan teman-teman. Wow. Sebentar kita mau kulak. Yuk kita beli kulak. Eh jangan dulu deng. Ini dulu guys. Nah ini dulu, mending kita masukin ini dulu teman-teman. Karena kalau kita kulak, kalau kita beli barang itu nanti ketumpuk guys. Karena kita belinya mau banyak sekali teman-teman ya. Ketumpuk guys, sumpah. Gak mungkin gak ketumpuk teman-teman. Karena kita mau beli bahan makanan itu banyak banget guys ya. Oke. Jadi sabar dulu, kita masukin ini dulu satu-satu dengan kesabaran tingkat tinggi teman-teman ya. Oke, agak ngalangin gak apa-apa guys. Nah, udah. Yuk, kita beli bahan makanan sama bahan yang mau dijual. Ini kita beli... sebentar. Oh iya, aku juga mau beli robot sih sebenarnya sini. Tuh, 39.000 udah ada duitnya sih teman-teman ya. Tapi nanti dulu deh. Karena kita nggak terlalu perlu. Oke, kita... No. Kita beli ini dulu deh. Daily necessary teman-teman ya. Karena ini kita udah habis, bener-bener habis. Habis itu kita mau beli buah dan sayuran karena mereka udah bener-bener habis juga. Oke,
Kita beli semuanya aja, walaupun ada beberapa yang masih ada, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita beli minuman. Nah, ini beer on top tadi habis. Ini beer tadi masih ada, ini wine tadi masih ada juga, nggak mau kita beli. Oke. Sama kita fruit. Ya, fruit kita beli semuanya aja nggak apa-apa, karena aku nggak tahu yang kosong yang mana. Tapi aku udah pastiin sih kalau semua yang di sini itu terdisplay, teman-teman ya. Maunya tertempat lah, ada tempatnya gitu, teman-teman. Ini juga aku nggak tahu mana yang kosong, mana yang isi. Kita beli semuanya aja, teman-teman. Nggak usah kayak orang miskin, guys ya. Kita 1.179.000, teman-teman. Oke, itu dia badannya, guys. Yuk, kita biarkan para porter ini bekerja. Ini jangan di sini deh. Nah, agak ngalangin, teman-teman ya. Nah, biarkan mereka bekerja, guys ya. Biarkan mereka bekerja, kita setting-setting ini dulu, teman-teman. Biar nggak ngalangin jalan. Kulkasnya kita taruh sini, pinggiran. Oh, nggak bisa. Ini ada apa sih atasnya sih? Ah, nggak ada apa-apa deh. Tapi kok nggak bisa ya? Oh, bisa, ding. Bisa. Yuk, kita makan dulu yuk, sebentar ya. Habis ini ya, guys ya. Kita makan habis ini, guys. Sangat berjejer. Yuk, makan dulu yuk. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Bu. Karena supermarket saya masih berantakan. Kita kan udah kaya raya, guys. Kita kan udah kaya raya, kita kan udah bekerja keras, teman-teman ya. Semua orang yang bekerja keras itu pantas atau layak untuk self reward, teman-teman ya. Kita beli es krim untuk self reward, mau nggak? Sama ini, guys. Si urchin sushi, oke? Okay? Kita butuh minum, kita minumnya cuma Coca-Cola di sini. Sama kuasong. No, Coca-Cola aja. Nah, udah. Jangan lupa untuk save. Uhuy. Oke, internet cafe kita 3,79. Kita minum dulu. Kalau kita minum di game itu kita harus minum juga di real life, teman-teman. Aturannya gitu, guys ya. Walaupun ini bukan self reward, teman-teman. Itu apa adanya, guys ya. Yuk, ini kita taruh sini juga, teman-teman. Nah, mantap. Ini juga taruh sini, teman-teman. Nah, mantap. Oh, tapi kayak pengap banget guys ya. Kayak pengap ya guys ya. Kalian tau pengap nggak, teman-teman? Iya, kayak kayak nggak ada. Itu loh jendelanya gitu guys. Kenapa kurang pinggir? Nah, teori spam klik. Yap, sekarang aku punya satu lagi freezer tapi di mana ya? Nah, ini dia freezernya sebentar. Itu di situ udah kelukas tapi sebentar sabar guys ya. Aku pengen pasang freezernya dulu, coba kita tentuin layoutnya, teman-teman. Mau kayak gimana nih? Mau kayak gini. Kayak gini. Kalau misalkan satu lagi bisa nggak? Kalau misalkan satu lagi di sini kayak gini bisa nggak, guys? Oh, bisa. Iya, bisa. Oke. Berarti kita beli 1, 2, 3. Oke, 3 lagi, teman-teman. Coba ya, kita beli 3 lagi, teman-teman ya. 3 freezer lagi, guys. Oke, itu biarkan para porter yang mengangkut, teman-teman. Kita mau beli freezer 3 lagi, guys. Freezer 1, 2, 3. Nah, yuk kita beli 3 lagi. Kita lihat warnet dan supermarket kita sudah berkembang dengan sangat pesat, teman-teman ya. Yuk kita pasangin dulu. Sorry kalau misalkan kalian pusing, guys.
Nah, gila. Gegep. Oh, ini ada jalan. Iya, tapi nggak bisa ke sini, teman-teman ya. Iya, tapi kita nggak bisa ke sini, cuy, tuh. Nih. Tuh, kita bisa ke sini, tapi tuh nggak bisa ke sini, teman-teman. Kita nggak apa-apa. Yuk, kita pasang dulu freezernya, teman-teman. Sama ini deh. Yap, kita setting ini dulu, teman-teman. Yang belum ada, ini belum ada, oke. Ini whitening pad, gosok gigi nggak belum ada. Toilet belum ada, beli. Oh, no, ini udah ada sih. Kita remove, kita tibok belum ada, tuh kan, tibok belum ada, teman-teman. Kotak teh ya, kotak teh. Oke, kita belas, $15 aja. Rolling paper, nope, udah. Tisu paper, udah. Ini, oke, belum. Yang banyak lagi apa ya? Sebentar. Ini pembersih kaca. Oke, udah ada sih kayaknya sih. Cuma nggak apa-apa lah. Sama ini deterjen udah ada. Ini udah ada. Ini bukan. Ini sampo udah ada. Craft bottle mungkin. Oh iya, craft bottle belum tuh. Oke, kita jual $20, teman-teman. Sama. Sanitari, oke. Okay. Gue nggak tahu sih. Ini apa baby fossil? Iya, ini apa sebentar? Ini apa baby fossil? Masih tadi sih. Aduh. Oh, udah pernah ya? Udah pernah dijual ya? Oke. Okay. Nice lah, aman lah temen-temen ya. Oh, ini belum nih, paling atas nih. Oke, okay, ini sama. Eh, ini udah ding, jangan. Ini sama sanitari udah. Nope, sanitari belum. Sama iron box. Udah, iron box udah ada. Oke, inilah whatever man, gua nggak tahu sih. Sama ini khusus minuman, teman-teman. Yo, khusus wine, guys. Eh. Ya udah ada, cuy. Oke, okay. Sebentar itu jangan diganggu. Ini khusus wine, teman-teman. Yo, ini yang ada wine-nya sebentar ya. Ada bir, ada minuman bir. Ada, nih ini wine nih, wine. And then ada, ini kan red wine. Sebentar. Ini premium bir. Set, oke. Okay. Premium bir, and then ada wine nih, wine doang. Ada green wine, oke. Okay. Set terakhir green wine, oke. Okay. Green wine, oh ini udah ada. Iya, ini udah ada, guys. Ini berarti yang belum. Oke, okay, terakhir green wine, teman-teman ya. Terakhir green wine, sebentar green wine. Ini ada water, nggak perlu. Atau perlu deh, nggak apa deh. Water and then, oke. Okay, di sini udah habis. Ada rice wine. Ada fine red wine, oke. Okay. Ada apa nih? Ini, and then ada ini, guys. Beer on top atau ini? Oke, okay, ini aja lah, nggak apa-apa lah. Yuk, ini khusus minuman, teman-teman. Ini kan tadi udah. Ini kita hapus aja, ini khusus minuman, teman-teman. Ada bir dan ada ini. Nah. Eh, udah ada ya? Oh ya, ya double nih. Nih, double nih. Ngelag ya, double nih. Yuk, ini kita bir on top aja lah, enggak apa. Nah, dadah. Yuk, kita isi layout-nya dulu aja deh, enggak apa deh, kita isi layout-nya dulu deh. Yuk, nah freezer. Cek. Nah, kayak gini aja, guys. Yuk, kita beli freezer. Kita sudah beli freezer. Kita cuma tinggal menempatkan ke sini, teman-teman ya. Kita tinggal menempatkan kayak gini. Eh, jangan, masih ada satu lagi ya.
Masih ada satu lagi, guys. Iya, masih ada satu lagi, teman-teman. Sangat susah untuk konsisten, guys, ya. Siapa yang haus, teman-teman? Siapa yang haus, guys? Nah, begini. Nah, satu lagi kali ya di sini ya. Satu lagi, guys, ya. Satu lagi, cuy. Satu lagi. Beli satu. Satu lagi deh. Satu lagi deh. Satu lagi, yuk. Nah, satu lagi, teman-teman. Enaknya air putih. Yuk, nah. Set. Oke, alright. Ini dia layout kita sudah selesai, teman-teman. Nah, layout kita sudah selesai, teman-teman. Yuk, sekarang kita tinggal isi semuanya, tapi itu akan bosen banget, jadi nggak usah, teman-teman. Nge-lag ya. Kita tinggal isi semuanya, tapi itu bakalan bosenin banget. Jadi aku bakalan isi waktu grading aja. Sekarang kita fokus untuk mempercantik lantainya, teman-teman ya. Atau mau kita nge-lag ya. Cek. Nge-lag ya. Nge-lag sebentar. Sebentar kita cek dulu, teman-teman. Iya, nge-lag ya. Apa yang bikin nge-lag, guys? Mungkin gara-gara aku lagi upload video mungkin ya. Cek aman sih. Yuk kita lantainya dulu deh. Oke, lantainya kita pakai yang aku lupa sih sebentar. Yang ini mungkin. Aduh, ngelag. Yang ini kah? Oh ya, yang ini bener. Yuk kita cat lantainya. Uhuh! Siapa di sini yang freelance ngecat, cuy? Siapa di sini yang sekolah lalu pulangnya kita freelance ngecat, teman-teman? Mending bantuin toko aku, guys. Kita cat Valer Net Market, teman-teman ya. Income. Nah, gini kan cakep. Save dulu dong. Nge-lag ya. Buka lagi gak sih cuy. Yuk kita buka lagi, yuk. Kita buka satu lagi. Nanti habis itu kita baru makan, teman-teman ya. Ini kan berapa jam sih? 43 menit. Gak apa-apa, kita 1 jam aja. Sama aku pengen beli robot sih sebenarnya sih. Cuma nantilah. Atau mau beli robot sekalian? Teman-teman? Sebentar. Kita mau buka. Nah, yuk, 1, 2, 3. Guys, aku mau ngomong serius ya. Gimana kalau misalkan kita buka semuanya dulu, guys? Kenapa? Karena kalau kayak gini kita buka satu-satu, takutnya malah salah layout, teman-teman. Ya, takutnya malah salah layout. Jadi kita buka semuanya dulu, gimana, guys? Yuk, kita buka semuanya dulu, yuk. 1, 2. Coba lihat gimana sih. Oh, ke samping. Wow.
Pink. Oh, ya udah gini aja kita sebentar teman-teman ya, kita kasih pembatas di sini dulu 1 2 3. Oke, 3 pembatas dan di sini guys ya, 1 2 3 pembatas teman-teman. Yuk. Kita beli pembatas dulu kayak gitu guys. Karena ini udah terlalu luas teman-teman. Robotnya kita next time aja teman-teman. Kita di sini akan fokus ke 1 2 3 4 5 6. Oke. Hah! Duit kita habis. Oh my god, terlalu boros kah teman-teman? Iya, terlalu boros, guys. Ya. Yaudah, yuk kita iniin dulu lah. Yuk kita pasang pembatas itu udahan, guys. Nah, ini kan mix pizza sama cheese pumpkin. Oke, cheese pumpkin udah, berarti cheese pizza sama fried potatoes. Oke, fried potatoes terakhir. Berarti bawahnya cheese origin flavor sama ini. Oke. Ini belum negara. Belum saya tinggal, teman-teman. $10 coba. Nah, $10. Piece cacato, terakhir piece cacato ya. Piece cacato. Oke, piece cacato ini cheese and then ini. Oke. Dah, kita ikutin harga market aja lah. Ini sama ini berarti. Ini deh beef pizza. Kita $5 aja. Ikutin harga market temen-temen ya. Aduh, kulkasnya kurang cuy. Kulkasnya kurang cuy. Sini aja mungkin ya. Terakhir apa sih guys? Beef pizza. Oh ini ya, cuma ini ya, cheese original flavor ya. Rasa di sini udah deh, cheese original flavor. Oh belum ada, yaudah kita pasang sini aja lah. Cheese original flavor. Lah. Oh iya nggak bisa cuy. Yaudah nggak apa. Yuk kita berarti tunggu itu selesai. Sama kita mau beli yang namanya itu. Aduh, dia kenapa nih? Dia kenapa, guys? Dia kenapa, teman-teman? Kok marah sih? Pak, mohon maaf, saya mau minum, Pak. Aduh, duit kita. Anjir, 3.000 coy. Nggak beli, nggak mikir-mikir sih. Siapa yang beli, nggak mikir-mikir, teman-teman? Oke, udah bisa belum? Beli partition wall 2.500. Oke, bisa sih. Oh gini rasanya miskin guys. Oh, terlalu ini sih, buru-buru sih teman-teman. Kita di sini juga ada barang sih. Yuk kita pasang ini di sini teman-teman, karena ini kan VIP ya. Bukan VIP ding, beda kasta lah, untuk pembeda kasta teman-teman ya. Nah, sip. Sorry kalau misalkan aku pindah teman-teman ya. Yo, ini udah hampir 1 jam sih. Set, oke. Okay. It's very good, but this is not strike, bro. Tidak lurus, teman-teman. Yep. Nice. It's very nice, it's very good, it's very perfectionist, teman-teman. We are very perfectionist, guys ya. Yuk kita pasang di sini. Oke. Okay. Apakah lurus? Lurus sih. Lurus guys ya. Enggak apa. Lurus kok. Lurus kok teman-teman, lurus kok. Oke. Okay. BTW robot fungsinya buat ini ya, bantu kita ngangkat barang, teman-teman. Jadi kita udah nggak perlu bawa satu-satu, guys. Oh, nanggung ya.
Coba bisa dipecah satu lagi nggak? Nanggung teman-teman, nanggung banget guys. Bisa nggak sih? Oh nanggung banget cuy. Iya nanggung banget teman-teman. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Coba. Ada yang lebih kecil nggak? Ada yang lebih kecil nggak? Kalau ada yang lebih kecil, kayaknya di sini ada deh. Kayaknya di sini ada deh. Nah, coba pakai ini teman-teman ya. Coba. Kayaknya di sini bisa sih. Yang ini bisa sih. Nah kan bisa kan? Sip. Nah udah gini aja lah. Oh lebih tinggi. Lebih tinggi bro. Jangan. Cuma lebih tinggi teman-teman. Kirain lebih pendek. Ternyata cuma lebih tinggi teman-teman. Nah udah kita masukin aja ya. Ini aja guys ya. Udah gini aja lah. Kenapa lah. Bisa lah. Bisa lah. Masa nggak bisa. Oke sekarang ini kita pasang bunga. Bunga atau apapun itu teman-teman ya. Oh ya ini juga belum nih. Tuh. Berarti kita beli bunganya yang ini satu. Eh jangan di link. Jangan loading. Kita beli bunga yang sana dulu guys. Oke setuju nggak? Kita beli bunga yang gede ini. Satu sama random aja lah inilah. Nah. Sama no. Yang ini dulu guys. Yang ini tinggal 1 2 3 4 5 6. 6 bunga warna merah, teman-teman. 6 bunga warna merah, teman-teman. 6 bunga warna merah. Yang mana sih? Aduh, yang mana, guys? Yang ini kah? 1 2 3 4 5 6. Nah. Coba Cocok gak nih? Gue gak tahu sih. Oke, wih gede juga ya. Yuk kita pasang di sini. Nice to best to friend. Tuh. Sangat mekar, sangat harum, sangat profesional, dan sangat... Loh, kok nggak bisa, cu? Oh, nggak bisa deket-deketan, teman-teman. Nggak bisa deket-deketan, guys, tuh. Tuh. Tuh, nggak bisa, loh. Tuh, paling segini doang, cuy. Gak bisa deket-deket banget guys. Iya gak bisa deket-deket banget sih. Yaudah lah gini aja. Ini kita taruh sini aja guys. Taruh di dekat kasir. Mana sini, sini. Udah gini aja dulu lah. Yuk sama kita anu ini 6 teman-teman. Salah beli bunga cuy. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa guys. Salah beli bunga tuh. Atau coba di sini bisa gak? Wah jelek guys. Aduh mepet banget ya. Tapi mepet banget teman-teman. Udah gak apa lah.
Mepet nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting adalah, yang penting adalah. Nanti kan kalau pecah kan dirugi guys. Nah, ini nggak bisa gerak cok. Nah, udah gini aja lah. Yuk kita pasang semuanya yo, duit kita ampe habis yo. Siapa yang cita-citanya pengen jadi pengusaha tapi beli apa-apa nggak mikir cuy. Oke, tinggal 2 teman-teman. Oke, tinggal 1. Oh, tinggal 2 lagi dong. Oh, ini apa? Oh, alah. Masih ada partition wall teman-teman. Masih ada sekat guys. Sebentar ya. Nah, ini sekatnya kita taruh dalam dulu deh. Gua nggak tahu ini mau kemana sih. Oh, di sini ya, di sini ya. Nah, di sini. Oh, di sini teman-teman. Gimana kalau ya udahlah seperti ini dulu lah. Gak apa guys ya, ini kan udah gak ada yang di luar. Oke, sekarang kita tutup karena kita mau udahan teman-teman. Atau gini aja deh, gak apa deh. Yuk, jadi di next episode teman-teman kita akan ngisi bagian sini, beli robot sama ngecat tembok bagian sini guys. Karena ini belum teman-teman ya. Jadi gitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Aku Dika Ramadan Saputra pamit undur diri.